Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan mensimulasikan gelombang bunyi pada pipa organa dan dawai. Nama saya Akbar Hudianto, kelas 11-12-53. Pertama-tama, kita akan menggunakan ukulele. Dari percobaan tersebut diketahui bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya, yang mana jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya akan bertambah kecil. Dari percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan recorder. Dari hasil percobaan yang kita lakukan, disimpulkan bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya, yang mana jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya akan bertambah kecil. Nah, kita akan menggunakan media botol. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan botol berisi penuh air, maka volume udaranya akan semakin sedikit. Selanjutnya, kita akan mengisi botol 3/4 air. Maka volume udaranya akan semakin banyak. Selanjutnya, kita akan mengisi botol setengah air. Maka volume udaranya akan semakin banyak lagi. Selanjutnya kita akan mengisi botol 1/4 air. Maka volume udaranya akan semakin banyak. Terakhir kita akan menggunakan botol yang tidak berisi air. Maka volume udaranya satu botol. Pada percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan media gelas. Pada percobaan ini, kita akan mengambil 3 data. Gelas yang berisi air penuh, gelas yang berisi setengah air, dan gelas yang tidak berisi air. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa massa berbanding terbalik dengan frekuensinya. Semakin besar massanya, maka akan semakin kecil frekuensinya. Thank you.